Kita ke topik selanjutnya, pemirsa, memperingati Maulid Nabi 1445. Badan Kontak Majelis Taklim Musi Banyuasin mengadakan pengajian di pendopoan rumah Dinas Bupati yang dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Muna Asna Aini Apriyadi. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445, Badan Kontak Majelis Taklim Musi Banyuasin mengadakan acara pengajian dan ceramah agama di Pendopoan Gria Serasan Sekate Rumah Dinas Bupati. Di mana acara yang bertajuk Mari Teladani Nabi Majukan Perempuan Kuatkan Persatuan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Sinergi dihadiri langsung oleh Ketua BMKT sekaligus PJ Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin Haja Asna Aini Apriyadi, Kabak Kesra Sedda Muba Haji Opi Palopi dan para kepala OPD, pengurus BMKT Kecamatan Musi Banyuasin dengan menghadirkan penceramah Ustadz Haji Mashuri LC. Dalam sambutannya, Ketua BMKT sekaligus PJ Ketua TPPKK Musi Banyuasin, Haja Asna Aini mengatakan, sebagai umat Islam sudah sepatutnya memiliki kecintaan dan kerinduan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan meneladani Baginda Nabi Muhammad SAW juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengambil suri teladan Baginda Nabi. Asna Aini juga berharap dengan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi momentum bagi umat Islam di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya untuk mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam untuk saling mengasihi dan menyayangi baik sesama muslim maupun sesama umat manusia. Pada kesempatan ini, Ketua BMKT sekaligus PJ Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin, Haja Asna Aini didampingi Kabak Kesra Sedda Muba, Opi Palopi menyerahkan bantuan sembako berupa beras kepada 25 majelis taklim di Kecamatan Sekayu. Ruzi Iskandar, PAL TV.